Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, tanggal 1 Juni tahun 2020 adalah Hari Susu Dunia atau World Milk Day. Susu adalah nutrisi yang pertama yang didapatkan oleh setiap makhluk hidup dalam kategori mamalia yang pada saat lahir dan saat terpisah dari induknya, baik hewan maupun manusia. Susu adalah makanan, minuman yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, karena susu mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun masih disayangkan hingga saat ini masih menjadi keprihatinan kita bahwa produksi susu di Indonesia masih sangat jauh dari kebutuhan rakyat Indonesia. Sementara ini kebutuhan susu rakyat Indonesia masih tergantung daripada susu impor. Para peternak sapi perah, domba, kambing, dan kerbau masih belum diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah kita. Ini menjadi dorongan kita semua, khususnya para dokter hewan, bagaimana berkontribusi untuk meningkatkan jumlah populasi sapi perah di Indonesia agar produksi susunya dapat mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Dengan minum susu akan meningkatkan tingkat kekebalan dan kesehatan tubuh kita, khususnya di pandemi COVID-19, agar terhindar dari infeksi dari COVID-19. Ayo kita biasakan anak-anak kita minum susu agar tumbuh badannya dengan maksimal dan menjadi anak cerdas demi masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Susu Dunia. Semoga kita makin sejahtera. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.